Saya mengambil judul dari pelatihan ini adalah branding itu penting. Karena bagaimanapun, sekuat apapun ya manajemen yang sudah Bapak Ibu lakukan, produk sudah Bapak Ibu kembangkan sedemikian rupa, kalau Bapak Ibu tidak melakukan branding, dalam hal ini kita salah satunya adalah merawat brand itu supaya bisa terus tegar, terus berkembang, ya pada akhirnya usaha Bapak Ibu itu tidak ada artinya apa-apa gitu. Bapak Ibu tidak akan bisa menikmati apa yang sudah Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu tidak bisa merawat brand itu dengan sebaik-baiknya. Ini kita mulai masuk ke segmen yang makin serius lagi gitu. Ini hanya sebagai pengingat bahwa saat ini kita berada di level yang biru tua ya, jadi industri 4.0. Mungkin bagi Bapak Ibu yang pernah mendengar pasti tahu lah, tapi bagi yang belum mendengar ya kita akan infokan bahwa era industri itu di secara umum sekarang ini kita sudah sampai ke 4 tahapan ya. Mungkin kalau terakhir-terakhir itu kita sering dengar industri 4.0 gitu ya, 4.0. Nah, ini sebetulnya kita saat ini sedang berada di era ini. Posisi usaha teman-teman sekarang itu posisinya ada di mana gitu. Apakah selevel angkringan tadi, angkringan yang belum punya nama itu, atau sudah selevel angkringan Lekman yang dia sudah punya nama, dia cukup populer gitu ya, atau mungkin lebih besar dari Lekman, mungkin apakah seperti tadi Clean Coffee atau Kopi Kelotok gitu, atau sudah punya level yang lebih besar lagi seperti Starbucks tuh misalnya. Nah, silakan teman-teman bisa jawab kira-kira di mana posisi usaha teman-teman saat ini ya. Jadi proses branding itu ternyata ketika kita melihat transformasi tadi ya, perubahan tadi, saya bisa menyimpulkan sebetulnya branding itu adalah sebuah transformasi. Branding itu adalah proses perubahan. Nah, masalahnya apanya yang mesti berubah? Nah, sebetulnya apa yang berubah? Nah, ini yang paling penting ya. Jadi apanya yang berubah? Nah, yang pertama pasti Bapak Ibu butuh yang paling gampang yang berubah itu adalah sesuatu yang terlihat ya, raganya dulu yang diubah ya. Kalau Bapak Ibu dandan itu yang paling gampang diubah ya wajahnya gitu kan. Nah, kemudian setelah itu baru yang berubah itu adalah perilakunya ya, atau jiwanya ya. Di sini setelah raga pasti ya jiwanya dong yang harus diubah. Jadi yang namanya branding itu sebenarnya tidak sebatas setelah Bapak Ibu punya merek, terus punya logo, terus Bapak Ibu posting di Instagram dan seterusnya, itu sudah merasa melakukan proses branding. Karena proses branding itu perjalanannya panjang. Nah, setelah raga, setelah perilaku, ini yang faktor ketiga nih yang paling penting. Ini inovasi. Ya, inovasi itu tidak hanya dari sisi produk. Ya, pembaharuan semua yang Bapak Ibu lakukan itu pasti tidak hanya itu-itu terus dari tahun ke tahun gitu. Yang namanya ayam itu ya adanya ayam goreng, ayam bakar gitu ya. Terus tiba-tiba sekarang ada ayam geprek lah, ada ayam model Kentucky itu orang nyebutnya apa, ayam tepung gitu ya. Terus ada jenis makanan ayam yang misalkan dari produk-produk dari luar gitu, ada sihlin lah, ada produk-produk dari Korea dan sebagainya. Itu butuh yang namanya inovasi. Sama-sama produknya ya, sama-sama bahan bakunya, tapi ada yang bisa membuat sesuatu yang bisa berbeda gitu.